Ya, untuk saat ini proses pengangkatan mesin yang sudah dibuka ya dari paletnya, hanya tinggal palet bawah saja yang tersisa. Dan untuk video penurunan mesin dari atas kontainer itu sebelum video ini ya. Dan ini masih proses pengangkatan, masih agak sulit karena memang yang di bawahnya itu tidak ada lubang untuk garpu forklift-nya ya. Dia lubangnya lubang bulat modelnya, jadi kurang apa, tidak begitu memudahkan ya. Dan ini adalah tindul lanjutan dari video sebelumnya, dan ini sudah mulai terangkat. Ya, berhasil diangkat ya. Thank you.
kasih. Masuk ya mesinnya semua ke dalam area gudang berikat, dan demikianlah aktivitas hari ini tim pejuang keluarga yang bertugas pada hari ini di daerah Cikarang Barat, tepatnya dekat pintu tol Cikarang Barat. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai akhir tayangan video ini. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.